Ini. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Uh, senantiasa kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bertemu kembali belajar seperti biasanya ya. Uh, kita buka langsung saja dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim apa kabar ini semuanya sehat yang udah hadir sehat sehat saja sehat ya buka semua kameranya buka ya dibuka biar apalagi hari ini kan kita sudah eh, janji ya mau ulah ulangan bulanan artinya Ustazah cukupkan tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Yang penting kita paham bahwa kongruen itu adalah sama, sama bentuk, sama ukuran. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Yang kedua, pokok bahasanya kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Bentuk sama, ukuran berbeda. Ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Itulah kunci dari kesebangunan dan kekongruenan. Da? sudah kita ingat kemudian e, mengerjakan soal-soalnya menggunakan syarat-syarat yang yang sudah kita pahami tadi. Jadi sangat gampang. Yang penting ingat mana perbedaan kongruen dan kesebangunan. Oke, okay, saja lihat dulu sudah berapa orang yang hadir nih. Hidupkan saya kameranya, saya. ya nak. Alia Azhara nggak bisa zoom saja karena jaringannya nggak bagus saja. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti yang nggak zoom, uh, kalau sudah YouTube-nya ada langsung ya, bisa dilihat. Oke, Ya ya saja lihat. Oke, okay, Kaila Mumtaz hadir, Nadia Ulia hadir. E, absen ya di chat biar usaha centang juga nanti di absen setelah mengerjakan eh, setelah usaha kasih soal, kalian mengerjakan usaha centangi. Jadi buat apanya? nya e, di chatnya ya pesannya ya. Hadir, hadir 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 gitu siapa namanya? Jadi gampang nanti usaha absennya enggak enggak ribut, kamu enggak terganggu. Oke, sudah kita mulai ya. Uh, sudah disiapkan ini semuanya alat tulisnya, bukunya sudah, sudah ya kita mulai. Uh, soalnya yang pertama, ya saja. Yang pertama perhatikan ini, perhatikan gambar berikut. Kalau yang zoom, boleh tidak, uh, bo, boleh tidak membuat soal nak. Gak usah buat soal, langsung jawab boleh. Misalnya gini nih, perhatikan gambar berikut. Sekarang saja baca ya, kita perhatikan gambarnya. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Ini gambar ini ABCD ini trapesium sama kaki. Kakinya AD dan kakinya CB. Itu sama ukurannya, maka disebut sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, nah kita jawab A, B, C, D. Jadi, langsung aja, misalnya nomor satu, kita perasaan kita dan kita lihat hitungan kita ada D tujuh, tujuh pasang. Langsung saja buat banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah tujuh pasang D dodol, gitu buat D, gitu ya. Nah, jadi, nggak usah ditulis gambarnya, nggak usah ditulis uh, soalnya. Oke, bisa, bisa, oke, lanjut. Nomor satu e, dikerjakan, nomor satu, semua kerjakan ini ditanya berapa banyak pasangan segitiga yang kongruen. Ini dia pertanyaannya, oke, bisa nampakkan gambarnya. Nanti kalau sudah suruh ke bawah bilang ya saja udah saja ke bawah saja gitu ya. Ada yang nggak nampak jelas ya? Silakan yang iya, iya nak ya. Ditanya itu cuma yang bentuknya segitiga aja kan Ustazah? Iya. Jadi kata dia ABCD merupakan trapesium sama kaki banyak pasangan. Perhatikan soal itu harus dipahami kata-katanya. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut. Ya, yang bentuknya segitiga saja. Yang enggak bentuk segitiga enggak usah. Oke, lanjut. silahkan Pahami. Kalau sudah bilang, udah saja, sudah siap saja, lanjut saja. Ada tiga soal, tapi enggak enggak susah-susah nak. Insya Allah setengah jam uh, siap ya kalau uh, serius atau sungguh-sungguh mengerjakannya. Ustazah jawabannya cuma A, A atau B atau C atau D gitu aja Iya boleh tapi dibuat ya misalnya A empat pasang gitu ya buat kata katanya ya. Oke. Hmm. Oke, siang, yang mau bertanya silakan. Gak usah sungkan-sungkan tanya aja saja. gambarnya jelas nampak nak. Ustazah, pilihan jawaban yang C sama D apa? Oke, nih. Berkelian. Nih, dah oh. nampak. Yang di lagi yang B sama D belum kelihatan juga. Dah. Hmm. A 4 pasang, B 5 pasang, C6 pasang D7 pasang Itu dia jawabannya uh, Ustazah Afwan Yang yang layarnya ini enggak di share screen ya Ustazah Jadi lebih kecil Ustazah nampaknya Oh iya Iya Tunggu ya Saja stop dulu ya. Udah 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 besar ini Udah Udah, suruh. udah. Gambarnya lagi ya Pilihannya udah Gambarnya lagi nak Nah ini Nah gambarnya Ayo. Ya, Rayati, Nasra Saharani, Nadia Ulya, Kaila, Nailia Putri, Nabila, Aisyah. Ini saja absen ya, jadi jangan Oke. kameranya kenapa ini enggak dihidupkan ya? <tuh>. Adinda, Arifa hidupkan, Nak. Siti Nurhalima, Salasa Mana kameranya Salasa saja udah rindu sama Salasa Yuk Hidupkan kameranya Salasa Udah bisa lanjut nomor 2 Bisa lanjut nomor 2 Bisa Bisa oke okay lanjut nomor 2 gambarnya jelas? jelas jelas oke jika ABCD ABCD dan PQRS sebangun tentukan keliling PQRS PQRS yang dia tanya keliling ini Ya, keliling persegi panjang PQRS Untuk mendapatkan keliling ini Kita membutuhkan apa Kita membutuhkan apa Lalu untuk mendapatkan yang kita butuhkan itu apa Kita bisa pakai konsep kesebangunan Baru keliling persegi panjang sudah tahu ya Nah, Silahkan dicari Perhatikan dulu gambarnya Nanti pilihannya usah saja kebawahkan Pilihannya ini ya jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS maka keliling persegi panjang PQRS adalah A100 B80 C50 D25. Oke, pilihannya nanti ini dulu ya, mungkin. Oke, silahkan Pelan-pelan aja. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya. Rifa, Kaila, ini hidupkan aja kenapa nak kameranya nak? Najihah baru datang ya, kita ulangan nak, kita ulangan. Hmm, silahkan Najihah, ini gambarnya Najihah. Najihah kan karena telat Ini nomor 2 aja langsung Tulis nomor 2 Najihah cari ini Kelilingnya, sini dekat us aja sini Sini biar nampak nanti Sini aja di meja sini Ayo Najihah tulis. Cepat sikit nulis anak. Oke pilihannya ya saja nampak kan Sina masih apa dia menggambar tunggu ya cepat ya Najihah ya pilihannya A 100 B 80 C 50 D 25 yang ditanya keliling ya bukan luas jangan salah rumus ini najihah gambar ayo buat ukurannya. Sebenarnya, soalnya nggak ditulis nggak apa-apa. Najihah bisa langsung isi, tapi ya udah Najihah terlambat, tulis saja pilihannya. Kalau yang sudah dapat A100, B80. C 50 D 25 Satuannya cm Jadi cocokkan mana jawaban yang kita dapat A K B C atau D Kaila sudah dapat nomor 2 Kaila Apa tadi pilih Yang A 100 A 100 CM B 80 CM B80 cm C50 cm C50 cm D25 cm D25 cm Dapat, Kaila Siti Nur Halimah Siti Nur Halimah sudah dapat Dapat pada, pada. Pada. Oke udah Sudah 16 menit ya uh, Berlalu Ada tiga soal ya nak Tiga soal Nomor 1 20 Nomor 2 40 Nomor 3 40 Nilainya ya masuk saja Jadi kalau kita mau jawab benar nomor 1 Nilai kita 20 Nomor 2 kita dapat 40 Nomor 3 kita dapat 40 Jadi total skor kita adalah 100 jadi kalau hanya benar nomor 1 saja nilainya 20. Kalau benar nomor 1 dan nomor 2 nilainya 60. Jadi masih uh, di bawah KKM ya kalau nomor 1 dan nomor 2 saja yang benar. Nah, kalau nomor 2 dan nomor 3 yang benar 80 ya 40 40. Sudah uh, Ini ini pilihannya. Yang ini gak usah catat Najiha. Ya? Ini gak usah catat karena sudah langsung aja A B C D nya catat. Nanti bisa kerjakan sendiri lagi. Sudah dapat ini rata-rata nomor sat, eh nomor 2. Aisyah sudah dapat Aisyah jawabannya? Nah. Sudah. Jangan marahlah Aisyah. <laughs> Sudah ya Aisyah ya. Kok gelap Aisyah itu di sana? Enggak dihidupkan lampunya. Hidupkanlah lampunya. Hidupin saja. Hah? Dihidup ya. Oh, berarti memang ininya apanya ya? Suasananya kali ya. Enggak sakit matanya kan? Aisyah. enggak ya mungkin jaringan ini ya kadang uh, zoom ini jaringannya kadang jelek ya salasa, salasa 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 udah siap udah. sudah siap nomor satu dan dua udah udah bagus oke sudah najihah dah boleh najihah kerjakan ya Nomor satu sudah, nomor dua sudah, nomor tiga Loh mana nomor tiganya nih Oke ini dia Perhatikan gambar Coba ini perhatikan gambar AD Di sini dibuatnya AE tiga Kemudian dari E ke D empat ya. Kemudian AB empat belas DC tiga puluh lima dia men, m, bertanya panjang EF, panjang EF berarti EF itu ini dari E ke F, ini kita cari. Maka konsep ini juga masih konsep kesebangunan. Silahkan dicari. Gambar dulu Najihah karena Najihah terlambat gambar dulu. Oke, 19 menit, kira-kira. Ada 11 menit lagi ya, 11 menit. Kalau apa serius, teliti, insya Allah cukup waktunya. Gak usah digambar, gak apa-apa ya, Nak. Kalau mau digambar juga nggak apa-apa. Nah dia pilihannya panjang EF adalah ini. Pilihannya ya: 20, 20, A20, B21, C23, D26. Itu pilihannya: A20, B21, C23, D26. Ini gambarnya lagi, mana tahu ada yang belum selesai. Saza D-nya berapa Zah? Oh, D-nya 26. Nih ya. A 20, B 21, C 23, D 26. Buat sat satuannya sentimeter Najihah Sentimeter. 20, 21, 23, 26 cm. Oke, saja kasih lagi gambarnya ya, mana ada kawan yang belum. sambil di apa najihah dikerjai apa ah, mana jawab bag, jawabannya buat jalannya ayo nomor dua nomor tiga dulu najihah nanti moles kedua lagi kan nah, jadi cepat coba dibaca benar-benar diteliti Salma, mana kameranya Salma? Salma Alia Faiza Hazkia Mumtaza Naisa Jahwa Cheryl <coughs> Cheryl masih apa dia ya lagi Ada 32, 32 berarti masih separuh ya, sikit juga itu enggak banyak. Sedangkan 9B 36, 9A 36, 36 tambah 36 harus 72, 72. Berarti 40 ya, 40 orang itu harus melihat YouTube lebih banyak ya Ayo kerjakan jihad ya Udah dapat jawabannya? Paradiba, Fatima Az-Zahra, Aulia Karolin, Alifa, Salma, Hazkia. Bukalah kameranya nak, biar saja lihat wajahnya ya. Uh, walaupun kita tidak bisa langsung minimal saja bisa melihat dari dari sekolah melihat ke rumah masing-masing oh si nasia jahwa sehat kan gitu kaila juga sehat muskias <tuh> alifah Rais, salma raisa yuk buka kameranya Ini yang gak buka kamera ini Mau fokus ini kali ya Mau fokus dia Ayo dikerjai ya Najihaya Akilah Nadia Putri Jihan Askia Anissa Diah Hanum Nasra Saharani Raihana Rania Naila Putri Nabila Anya Anissa Alia Faiza Anya udah dapat nomor tiga Ada jawabannya Anya B Usaha masih nyari. Usaha. Oh iya, silahkan. Ustazah boleh. boleh ulang nomor satu gak usaha? Boleh. Oke, ya nomor satu. Naj Najihah, ini sekalian nih. Ayo Najihah nomor satu Najihah. Perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen. Kongruen, dah tau Najihah apa kan? Kongruen. ah ada berapa nih segitiga yang kongruen pada gambar ini Najia? Boleh Najia enggak usah gambar, langsung jawab gitu. Misalnya ini pilihannya ya. A4, coba buat pilihannya aja. Nomor satu buat pilihannya. Buat A4 B5, C6, D7. 4567 berurut dia. Najihah. Ah, baru Najihah lihat gambar ini. Kira-kira ada berapa? Ada berapa pasang ini segitiga yang kongruen? Kalau sudah pilih uh, pilih yang mana yang paling cocok A, B, C, D gitu. saya boleh balik ke nomor 3. Iya. Uh, Raihana sudah nomor satu, Raihana? Raihana. Oke, okay, lanjut ya nomor 3. Nomor 3 ini. Ayo. Nomor 3 yang ditanya panjang EF. Raihana sudah dapat nomor 3? Belum, Oh, belum. Lanjut, lanjut. Yang ditanya EF. Yang ditanya EF. Berarti ini ada yang besar, yang besar, ini trapesium ya. Trapesium yang besar itu adalah trapesium ABCD ya, B, eh, kesebangunan atau sebangun dengan trapesium yang kecil. Trapesium yang kecil itu trapesium ABEF, ABEF ya. Nah, maka sisi-sisi yang bersesuaian yang kita bandingkan. Maka EF ini EF ini harus kita jawab. 29 29 menit sudah. Eh uh, saja tanyalah ya. Nomor 3 sudah ada yang dapat nomor 3. Sudah ada yang dapat di antara 31 siswa sudah ada yang dapat kalau udah dapat anau uh, saja misalnya anau saja uh, nabila Ramadhani anau udah udah dapat gitu coba siapa yang sudah dapat sebutkan namanya saja arifa sudah arifa belum musaza oh belum belum, belum ya Paradiba sudah nomor tiga? Belum saja. Kenapa? Bingung ya? Bingung. Oke nomor tiga boleh bertanya sebelum kita tutup. Di mana bingungnya? Ayo. Kayaknya belum ada nih ya yang siap ya nomor tiga ya. Oh, Ustazah, oh, saya nomor nanya, Ustazah. Ah, silakan. Segitiga, segitiga yang besar itu bukan yang DEFC ya Ustazah? Ini nomor berapa nanyanya? Nomor satu, nomor dua, apa nomor tiga? Nomor tiga. Uh, bukan segitiga ini, trapesium. Mm. Uh -uh. bukan. Defc. 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 Ya, jadi ini kan trapesium. Trapesium ini sebenarnya memang ada 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 tiga buah ya yang besar abcd terus ada juga yang di atas aebf ada juga yang di bawah yang di bawah itu adalah edfc ya jadi ada tiga buah trapesium kalau dibuka ini ada tiga buah trapesium yang di atas yang di bawah sama yang besar jadi ketika kita mau mencari panjang ef kita harus punya komitmen uh, kita mau membandingkan dengan yang mana nah, jadi kalau mau dengan yang besar Gunakan panjang-panjang uh, sesuai dengan aturan yang besar. Kalau kita mau menggunakan bawah dan atas, gunakan juga. Jadi boleh kita pilih yang yang ambil yang kecil atau yang besar. Yang penting kita membandingkan antara dua bangun saja, jangan tiga-tiga. Gitu ya? Uh, Anya tadi ya? Eh, uh, Ra, apa Rahima? Rania, Rania tadi apa? ya? Rania. Rania tadi yang tanya kan? Uh. Bisa Rania? Belum siap Ustaz masih sedikit lagi. Iya, maksud saja bisa tadi mau memahami apa yang saja sebutkan tadi? Bisa, bisa ya. Jadi harus jelas Rania ini mau bandingkan yang trapesium yang mana? AEBF dengan EDFC boleh. Atau Rania mau dengan ABEF dengan ADBC juga boleh itu. Karena ada tiga atas, bawah, besar. Oke, sudah 33 menit. Semua soalnya sudah Ustaz. lengkap. Ya Raihana, silahkan. Eh, uh, Anya saja. Oh Anya, Anya silahkan. Tadi yang nomor satu pilihannya yang A4, B5, C6, D7 ya saja. Iya. A4 B5 C6 D7. Ya. Oh iya. Ada lagi nomor? Iya. Ya. E, boleh lihat pilihan yang nomor 2 tadi enggak usah? Boleh, ini. Ya. Ayo, kelilingnya. Keliling persegi panjang PQRS adalah ah, berapa? udah ya, e, Nak, 180 50 25. Sudah lengkap soalnya Jiha? Sudah ya. Nanti kerjakan ya. Boleh ke pilgan nomor 3? Boleh. Pilgan nomor 3, ini. Oke, sudah. Oke okay, udah ya. E, nanti usaha gini aja, usaha bagikan aja lagi soalnya. Ya nanti anak usaha kumpul ya. Kalau sudah siap langsung kumpul. Waktunya ini kalau nanti belajar ya les kedua, belajar lagi les ketiga. Usaha tunggulah sampai jam 12 siang paling. Jam 12 siang itu usaha komitmen ya nak. Ini ulangan, bukan latihan. Kalau latihan usaha terlambat, oke okay, usaha maklumi ya usaha terima saja yang penting dia sudah mau mengerjakan usaha sudah bersyukur gitu ya tapi kalau ulangan kita tidak punya cerita toleransi jadi jam 12 kalau dia mengumpul juhur atau siap juhur tidak usaha centang namanya telah mengumpulkan ulangan bulanan jadi yang 12 jam 12 paling lama itu masih jam 12 dia ngumpul pas jam 12 usaha terima Lewat lewat lima menit pun masih usaja terima, tapi kalau sudah uh, juhur ke atas itu tidak usaja terima. Ya, oke, ini dia soalnya satu, dua, tiga. Silakan nanti dikumpulkan ya, japri. Anak, jangan ke grup japri karena ini ulangan. Oke, usaja stop, kita tutup dengan lafaz. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin dan doa penutup majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh